rahimahullahu taala. Setelah mana sekian lama kita terhenti pengajian fiqah, malam ini sambung pula insyaallah. Dan yang terakhir hari itu kita dah bincang tajuk, di bawah tajuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk ada 6 semua. Dan kita baru bincang 4.5. Ada 4.5 nah. Jadi perkara pertama yang membatalkan wuduk ialah sesuatu yang apabila keluar daripada salah satu daripada 2 jalan. Sama ada yang biasa ataupun yang luar biasa. Perkara kedua yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tidak yang apa selain tidur yang tetap papan punggungnya. Tidur membatalkan wuduk kecuali tidur yang tetap papan punggungnya. Maka tidak membatalkan wuduk. Itu kita dah syarahkan dia. Dan yang ketiga ialah bagi mereka yang angat hilang akal. Akal dia ada tapi tak berfungsi. Sama ada disebabkan mabuk ataupun disebabkan gila ataupun disebabkan pengsan. Dan perkara yang keempat, perkara yang menyebabkan wuduk kita ni terbatal ialah lamsul mar'ati, menyentuh lelaki menyentuh perempuan. Dengan syarat lelaki dan juga perempuan itu bersentuhan, mereka ini ialah orang yang dewasa. Dan orang yang dewasa disebutkan bahawasanya dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mirqatus Su'ud. Al-Imam Nawawi nakalkan daripada pandangan beberapa alim ulama, di antaranya disebutkan kalau sekiranya umur 7 tahun, umur 5 tahun tak batal lagi. Laki sentuh kanak-kanak perempuan 5 tahun tak batal lagi. Begitu juga sebaliknya, 6 tahun ada khilaf. Tapi kalau sentuh lelaki, kanak-kanak lelaki ataupun kanak-kanak perempuan yang berlainan jantina ni umur 7 tahun, maka al-Imam Istiraqsi mengatakan bahawasanya batal bagi kalau sekiranya kita menyentuh kanak-kanak lelaki perempuan yang berusia 7 tahun. Itu dia panggil apa? Yang besarlah. Syarat sentuh tu pula ialah di kulit. Sentuh tu pula di kulit, bukan di kuku, bukan di gigi, bukan di rambut. Kemudian sentuh tu pula bukan melibatkan mahram. Jadi malam ni insyaAllah kita nak terangkan sikit berkaitan siapakah mahram kita. Jadi disebutkan di sini, tak kira sentuh laki tu laki ke perempuan ke, walau kana ajuzan, sekalipun orang itu tua, dah tua dah kita tengok tidak ada syahwat kita. Tapi kalau orang yang umur 70 tahun tengok makcik 70 tahun juga mungkin naik syahwat. Itu dia panggil apa? Tetap juga membatalkan wuduk kalau bersentuhan. Apa? Jadi kecuali siapa ni? Kecuali bagi mereka yang ada hubungan mahram. Bukan muhrim lah, mahram. Jadi hubungan mahram ni kita nak sentuh sikit pada malam ni. Siapa yang kalau kita sentuh mereka ni tidak batal. Jadi dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat Quran dalam surah An-Nisa. Ayat ya apa sat muka surah 81. Dan juga ayat 80 ayat 21 ayat 22. Itu cerita tentang mahram. Ayat ya surah An-Nisa ayat yang ke-22 cerita tentang apa? Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu cerita pasal hubungan tiri. Ayat yang ke-23 cerita berkenaan dengan hubungan nasab, hubungan susuan dan anak tiri. Jadi di sini hubungan mahram tersebut sabit dengan 3 perkara. Yang pertama sabit dengan apa? Sabit dengan nasab. Satu. Yang kedua sabit dengan apa? Susuan. Yang ketiga sabit dengan apa? Musaharah. Disebabkan perkahwinan. Disebabkan nasab, ada 7 orang, belah laki belah perempuan bersama. Sama juga bahagian susuan, ada 7 orang disebabkan nasab. Sama macam nasab, ada 7 juga yang disabit sebagai mahram kita ini. Manakala yang melibatkan perkahwinan ada 4. Jadi berdasarkan ayat Quran ini nanti kita akan syarahkan insyaAllah. Boleh tak? Ini yang apa? Perkara yang batal wuduk yang keempat sebelum ni saya tak ulang lah. Boleh tengok balik dalam rakaman-rakaman sebelum ni, dalam Telegram pun ada insyaAllah. Sekarang saya nak sentuh sikit beberapa perkara berkaitan dengan hubungan mahram. InsyaAllah. Baik, jadi saya akan lukis lah. Ini saya Ustaz. Kena lukis-lukis lah sikit benda ni.
Lama tak mungkin. Astagfirullah. Jadi tadi kita sebutkan tadi berapa? Hubungan mahram ni terjadi disebabkan apa? Tiga perkara. Nampak tak? Mahram. Anggaplah macam tulisan ni paling cantik lah. Satu. Terjadi disebabkan nasab. Yang kedua disebabkan apa? Susuan. Nampak? Yang ketiga disebabkan apa? Perkahwinan. Okay? Perkahwinan. Lama tak menulis. Sekarang ni kita akan tengok satu disebabkan nasab yang terlebih dahulu. Satu. Bahagian nasab. Jadi dalam Quran pun disebutkan tujuh. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang ni kita nak bagi contoh lah. Lagi sempit pula. Nak tak nama apa ni? Nama apa? Ali. Ali kahwin dengan siapa? Ali kahwin dengan Siti dulu lah. Tak apa. Okay. Saya akan tunjukkan beberapa yang panggil apa? Yang ada merah ni je. Okey, Ali dan Siti lah kita buah dua-dua pasangan ni senang. Sementara tu dulu lah. Okey, jadi Ali dengan Siti ni macam biasalah mereka ada ayah dengan mak. Ibu, ayah. Kemudian mereka ada takdirnya mereka ada anak lah. Jadi saya nak fokus kat mana ni? Saya nak fokus dekat lelaki lah. Jadi untuk perempuan kiaskan. Fokus dekat lelaki ni. Kita nak cerita mahram Ali ni. Okey, sekarang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni Ali ada ayah. Ada ibu, ada ayah, ada mak dia lah. Baik, yang pertama sekali mahram ialah siapa ni? Ibu dia. Confirm lah. Ibu dia tak boleh kahwin, dia tak boleh kahwin. Dan jangan risau, sentuh ibu takkan batal ayat semayang. Ni bukan takat ibu saja ni. Naik ke atas. Siapa? Nenek. Moyang. Maksudnya, ibu dia, nenek dia belah perempuan, moyang dia perempuan, sampai ke atas lah kalau boleh sebut. Maka kalau sentuh sampai nenek moyang ke atas ni, batal ada uduk, tak batal uduk. Okay, jelas. Okay, yang kedua, bila Ali dengan Siti ni mereka berkahwin, mereka dapat anak. Jadi anak lelaki, anak perempuan. Bila mahram ni, kita tak bincang sangat lelaki dengan lelaki tu. Kita nak bincang apa tu? Hubungan sejenis lah, dua-dua jenis, lelaki dan juga perempuan. Kita nak bincang yang tu. Maka Ali dapat anak perempuan. Bila dapat anak perempuan, maka ini yang kedua jadi mahram dia. Ayah sentuh anak takkan nak batal. Teruk sangat lah. Maka ini nombor dua. Okay. Kalau yang ni ibu, nenek, moyang naik ke atas. Yang ni turun bawah. Jadi macam mana? Cucunya perempuan. Lagi, cicit perempuan, piut perempuan, niut perempuan. Saya pun tak tahu. Pasalnya lah. Sampai ke bawah dia ada anak perempuan ni, dia pangkat. Maksudnya Ali dengan ni, cucu, dapat cucu. Dapat cicit perempuan, dapat piut perempuan, dapat niut perempuan. Itu ke bawah-ke bawah tu. Itu saya tahu. Lepas tu apa dia bawah ni? Lepas piut, niut, apa dia? Tunggang terbalik kot, saya tak tahu. Okey. Dua lah. Mana dia? Ya, saya padan mana? Sebab makan ruang lagi. Jadi ni pun kena bulatkan. Okey. Jadi bila ayah kita, ibu ayah kita, dia bukan lahirkan kita saja. Kita pun ada juga ni. Siapa ni kita? Kita ada kakak kita ke dengan abang kita ni contohnya lah. Jadi ibu ayah kita ni dapat
anak ramai. Jadi kita bagi bahasa mudahnya, dia ada, kita dapat kakak ataupun kita dapat adik perempuan. Okey. Yang ni abang. Abang ataupun adik lah, lelaki. Ini tak ada masalah. Yang kita nak sentuh ni kat mana ni? Yang keempat, yang kedua, yang ketiga. Nah, sini. Ini jadi mahram juga ni. Di yang ketiga. Kita salam dengan kakak kita, tak batal. Kita salam dengan adik perempuan kita, tak batal. Okey nah? Jadi bila mana kakak kita, kita ada kakak, kakak kita ni berkahwin dengan seorang lelaki lah, confirm. Jadi ni pangkat apa ni? Ipar kita. Abang kita pun kahwin. Ni pun jadi apa pangkat apa ni? Pangkat ipar. Ipar perempuan. Ni ipar lelaki. Okey, lepas kahwin, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dapat anak. Kakak kita ni dapat anak perempuan. Contohlah, kita nak sebut tentang masalah Ali ni dekat dengan perempuan. Maka dapat anak perempuan. Anak perempuan ni kita panggil pangkat apa dengan kita? Anak saudara. Orang Kedah panggil anak menakan. Anak yang boleh buat makan. Anak saudara. Anak saudara apa ni? Anak saudara. Anak saudara perempuan, adik-beradik perempuan. Okey. Jadi naik pula yang ni. Ni jadi keberapa mahram kita ni? Yang keempat. Okey, selesai. Bila mana abang kita pula, selesai masalah. Apa kita boleh salam? Ali boleh salam dengan abang dia ataupun adik lelaki dia, tak ada masalah. Yang ni tak boleh salam lah sebab ipar perempuan. Okey, sekarang ni nak cerita apa ni? Ipar tak boleh salam. Sekarang ni bila mana sama juga dapat anak perempuan. Lagi kita akan tengok dalam Quran Al-Karim macam mana. Sama ke abang kita, adik ke lelaki, dia kahwin dengan seorang perempuan, dapat anak lagi. Dapat anak perempuan juga. Sama macam pangkat di atas. Anak perempuan. Sumbut juga pangkat apa ni? Pangkat anak saudara. Tapi kita panggil apa ni? Anak saudara sebelah saudara kandung lelaki. Saudara lelaki. Jadi di sini berapa dah? 5 dah. Boleh kat no? Tulisan tak boleh elak buat macam mana? Okey. Jadi lagi semua ada 7. Dalam Quran sebut 7. Nah, tu kunci dia. Sekarang ni lagi ni dah 5. Lagi 7 yang mana? Tengok yang ni, ibu ayah. Okey, ibu ayah. Ibu dia ada adik perempuan dia. Adik lelaki tak ada masalah sebab Ali ni lelaki. Kita nak cerita Ali ni. Adik perempuan ibu ni dia pangkat apa? Mak saudara kita. Okey. Kalau mak saudara belah mak belah ibu ni. Rapat sikit. Ha, belah ibu. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Khalatun. Khalatun. Okey, jadi kita dengan mak saudara kita ni jadi apa? Boleh salam tak? Mahram. Ni yang keenam. Okey. Begitu juga kalau mak kita ni ada saudara, ada adik perempuan, ayah kita pun dia ada adik perempuan juga. Adik perempuan ayah. Pangkat apa ni? Mak saudara juga. Itu apa tu? Alif minta ni kan.
Mak saudara belah ayah dipanggil apa? Ammatun. Tu ammatun. Jadi sama juga pangkat macam mak saudara belah ibu. Maka tujuh. Ni saja. Ni saja hubungan mahram kita ni. Selain daripada ni, maka tak dinamakan sebagai mahram. Kita boleh kahwin dengan mereka. Yang ni kalau salam dengan mak saudara belah ayah ke, belah ibu ke, tak batal wuduk kita ni. Hmm? Salam dengan nenek moyang kita pun tak salam, tak batal wuduk. Ini semua ada tujuh benda. Macam mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi hubungan nasab ada tujuh. Ustaz, boleh baca sikit tak Quran? Boleh kan baca kan? Takkan tak baca. Kita tengok nah. Jadi hubungan nasab ni Allah sebut dalam ayat yang ke-23 dulu. Ini muka surat 81 surah An-Nisa. Hurrimat alaikum. Satu-satu lah saya baca. Tak Zainal baca Ustaz. Okey. Ayat 23 Ustaz. Hurrimat alaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa satu-satu Ustaz. Ummahatukum haram bagi kamu ni kahwin. Jadi mahramlah. Ummahatukum mak kamu. Kemudian wa banatukum. Wa banatukum anak perempuan kamu. Dapat? Wa akhawatukum. Wa akhawatukum adik ataupun kakak perempuan kamu. Wa ammatukum. Wa ammatukum ni ammah. Wa khalatukum. Ni khalah. Wa banatul akh. Okey, wa banatul akh anak perempuan abang. Okey, dapat. Tujuh kan? Belum. Wa banatul ukhti. Wa banatul ukhti. Ah ni. Anak perempuan adik. Anak perempuan adik ataupun kakak perempuan. Situ dah cukup tujuh. Okey. Nanti akan sambung lagi. Okey, sambung itu tak? Lepas tu. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum. Okey, sekarang ni lepas ayat tu wa ummahatu arda'nakum. Cerita tentang apa ni? Cerita ni tentang ibu susuan pula. Ibu susuan ni sama konsep dia. Cuma yang ni tukar yang ni je. Ni ibu kandung kita. Yang ni tukar ibu susuan. Maka dalam bab ibu susuan ni pun, nombor dua ni, mahram disebabkan susuan. Dia sama juga tujuh macam ni. Tengok. Sama aja. Kan? Apa tu? Wa ummahatu arda'nakum. Wa akhawatukum minar rada'ah. Dan juga anak-anak ni. Sama lah. Apa ibu susuan kita ni, dia anak-anak perempuan. Kita boleh kahwin tak dengan dia? Kalau Ali ni ada mak susuan, kemudian mak ni dia ada anak perempuan. Ada anak dia lah. Anak perempuan dia. Tak boleh kahwin lah. Sebab apa? Saudara perempuan tu jadi apa? Saudara kita juga susuan. Jadi dalam bab nasab ada tujuh mahram. Dalam bab susuan pun ada tujuh. Maka sama jadi kita kiaskan demikian. Okey? Boleh insyaAllah? Ada siapa nak snap ke? Kita nak padam. Pasal kita nak tengok pula tentang perkahwinan. Senyap sikit Ustaz. Kok lah, kok saya tak kenal lepas ni. Ada insyaAllah. Okey nah, kalau tak kenal boleh maklum. Okey, selesai. Jadi automatik kita dah selesai bab nasab dan juga bab susuan. Sekarang ni kita saya padam. Jelas nah insyaAllah, tak ada soalan. Macam wasiat jugalah, macam faraid jugalah. Ada satu apa dua satu dua ayat Quran saja semua selesaikan masalah. Quran dah cerita dah semua. Ini pun bab haram ada semua ceritakan dalam Al-Quran Karim. Jadi kalau bab fiqh ni nak tengok mahram ni tengok kepada bab perkara yang membatalkan wuduk. Sekarang ni mahram juga berlaku yang kedua. Apa yang sebab yang ketiga apa dia? Berlaku disebabkan perkahwinan. Musaharah dalam bahasa Arab. Okey, macam inilah. Kahwin ni saya nak bahagikan kepada dua keadaan. Dua bahagian gitu senang.
Yang ni melibatkan diri. Okey. Jadi contohlah kita nak bagi nama siapa ni? Ahmad pula lah. Ahmad kahwin dengan siapa? Aisyah. Tak berani nak sebut tak lah. Okey. Ahmad jadi kahwin dengan Aisyah. Sambung sahab ayat Quran tu. Wa ummahatu nisaikum. Okey, wa ummahatu nisaikum. Emak kepada isteri kamu. Aisyah ni isteri kita ni. Okey, jadi bila wa ummahatu nisaikum, emak kepada nisaikum, isteri-isteri kamu. Jadi isteri ni boleh kahwin berapa orang? Kita boleh kahwin berapa orang lelaki? Empat lah. Jadi Aisyah ni dia ada siapa ni? Ni masalah catat kat Ahmad ni juga eh. Kita nak catat dekat Ahmad ni je. Laki yang perempuan jangan marah dan jangan merajuk. Merajuk cepat tua. Kiaskanlah. Okey, sekarang ni bila kita dah kahwin dengan Aisyah, isteri kita. Maka Aisyah ni dia ada apa? Dia mesti ada mak dia. Jadi perempuan lelaki dibenarkan kahwin empat. Satu, dua, tiga, apa? Tiga, empat. Maksudnya apa? Ni Aisyah ni dia ada mak mertua. Mak mertua, satu. Mak mertua, dua. Mak mertua, tiga. Mak mertua, empat. Okey? Jadi bila pangkat mak mertua ni, Ahmad kalau salam dengan mak dia, batal wuduk? Tak batal lah. Itu ayat Al-Quran sebut, wa ummaha tunisaikum. Okey. Selesai. Kemudian ayat tu. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Okey, yang tu cerita berkenaan dengan tiri sekali. Sekejap dulu. Sambung sat ayat tu. Warabaibukumul lati maksudnya anak tiri. Sekejap. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa'in lam takunu dakhaltum bihin. Fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladhina min aslabikum. Okay. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita kahwin, Ahmad dengan Aisyah ni kahwin, dia ada anak. Sekarang ni masalah kahwin juga eh? Ada anak. Kita Aisyah, Ahmad dengan Aisyah kahwin, dapat anak lelaki, dapat anak perempuan. Anak perempuan, anak lelaki. Okey, jadi apa? Masalah di sini, dekat sini ni, anak lelaki kita ni. Anak lelaki kita ni dia akan berkahwin dengan seorang perempuan dah. Maka perempuan ni jadi pangkat apa ni? Menantu. Perempuan lah, isteri, perempuan. Okey, ni pun sebabkan mahram juga. Okey, jadi tengok nah, di sini terjadi pula yang kedua, wa halailu abnaikum tu. Ini yang nombor dua. Menantu perempuan. Dan ke bawah dah. Apa lagi? Apa dah? Dapat cucu. Cucu kepada isteri perempuan. Isteri isteri kepada lelaki itulah cicit. Dan ke bawah ni maksudnya dia akan jadi mahram kita. Dia tidak membatalkan wuduk. Okey, itu dalam bab perkahwinan. Jadi ada dua lah, mak mertua dan juga menantu. Dan ke bawah lah anak. Menantu kan daripada anak kita. Menantu daripada cucu boleh tak? Menantu daripada cicit pun boleh juga, tapi orang tak panggil lah. Tapi orang panggil menantu je lah. Nah, anak kita ni dapat anak lelaki, kahwin dengan seorang perempuan namanya menantu kita. Dan ke bawah semua ni dia jadi mahram kita. Okey. Sekarang ni kita nak tengok hubungan bahagian tiri pula macam mana. Semua melibatkan perkahwinan. Okey, tadi apa dia tu? Waraba ibukumul lati fi hujurikum. Itu ayat atas tu pasal kan? Waraba ibukumul lati fi hujurikum.
Waraba ni pada dia dipanggil apa? Anak tiri. Contoh lagi kita bagi Ahmad ni. Ahmad kahwin dengan Aisyah. Okay. Bila kahwin dengan Aisyah, mereka ni dapat anak perempuan. Ini kita nak mention kat sini ni. Okey, lepas dapat anak perempuan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala Ahmad ni meninggal dunia. Okey. Datang Muhammad. Nama lain lah. Datang Zaid kahwin dengan Aisyah. Okay. Sekarang ni Zaid dengan anak perempuan ni jadi pangkat apa? Ni pangkat apa ni anak perempuan ni? Anak tiri dia. Okay. Apa syarat jadi anak tiri ni? Ini yang ketiga, anak tiri. Bila hubungan anak tiri tersebut, dia jadi mahram. Apa syarat dia Zaid ni nak sabitkan jadi apa hubungan mahram dengan anak perempuan ni, anak tiri dia ni? Apa syarat? Mesti dua syarat. Syarat yang pertama apa dia? Mana dia? Syarat yang pertama, Zaid mesti kahwin dengan Aisyah. Syarat yang kedua, telah dukhul, telah bersama, barulah jadi sabit anak tiri ni, kan, jadi sabit mahram dengan Zaid. Cuba baca sekali lagi, Ustaz. Apa dia? Waraba ibukumul latina fi hujurikum. Okey. Waraba ibukumul lati fi hujurikum. Anak-anak tiri yang berada dalam rumah kamu ni jadi mahram kamu ni. Ini Quran. Kemudian lain. Min nisaikumul lati min nisaikumul lati kumul lati dakhaltum. Baik. Anak perempuan ni maksudnya daripada isteri yang telah dakhaltum, yang telah kamu bersama dengan dia. Itu syarat dia. Bila dah bersama, baru sabit anak tiri ni sebagai mahram kepada Zaid, maka tak boleh kahwin. Maka Zaid, anak tiri sentuh ayah tiri, batal wuduk tak? Tak batal wuduk lah. Kenapa dia jadi mahram? Selesai. Kemudian Quran kata apa? Allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihin. Syarat dia mesti dah bersama. Fa illam takunu dakhaltum bihinna. Sekiranya kamu belum lagi bersama dengan apa, Zaid ni belum sama dengan Aisyah lagi contoh dia. Okey. Fala junaha alaikum. Maka tidak ada masalah, tidak ada dosa. Maksudnya kalau kamu nak kahwin dengan anak tiri dia ni. Contohnya kamu dah akad nikah dengan Aisyah. Tengok-tengok, oi, anak perempuan ni lawa lagi. Tak jadi kahwin dengan mak tapi kahwin dengan anak. Tu teruk kan. Baik. Quran kata apa? Fala junaha alaikum. Selagi mana kamu belum dukhul dengan mak ni, Aisyah ni belum lagi bersama, kamu boleh ceraikan dia, kamu boleh kahwin dengan anak ni. Halal. Dan apabila dah bersama saja dengan Zaid, bersama dengan Aisyah ni, jadi apa? Automatik jadi anak tiri ni jadi mahram kepada Zaid. Anak tiri dengan pak tiri, maka hukumnya mahram. Tak batal wuduk, jangan risau. Dan tak boleh kahwin lah, disebabkan jadi mahram. Ini yang ketiga. Semua ni, guna Ustaz, kata apa? Wa halailu abnaikumul ladhina min aslabikum. Tu yang tadi kita terang tu. Menentu tadi tu. Kemudian wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Quran cerita pula lepas tu haram kamu kahwinkan di antara dua saudara perempuan, kahwin dengan kakak perempuan, kahwin dengan adik perempuan, tak boleh. Okey. Innallaha kana ghafurur rahima. Okey, ini semua ni apa dalam apa Allahumma salli alaihi wasallam dalam ayat yang ke-23. Ni ayat 23 surah An-Nisa. Berbaki satu saja lagi, ialah cerita berkenaan dengan tiri juga. Siapa dia? Kena baca ayat yang ke-22. Sini, Ustaz. 22? Ayat yang ke-22. Sebelum ni. Sebelumnya.
wala tankihu ma nakaha abaukum. Okey, Quran kata apa? Ni melibatkan diri juga. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Maksud apa dia? Jangan kamu nikah dengan perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah kamu. Ha, dia panggil apa tu? Betul ada ayat. Minan nisa'i illa ma qad salaf. Ha. Dia kata apa? Jangan kamu, Quran sebut jangan kamu nikah daripada perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh apa? Oleh ayah kamu. Di sini maksud apa di sini? Di sini bermaksudnya ayah tiri. Okay. Betul tak tahu ayah tiri ni? Buat nota kat tadi ni. Ha, ibu tiri lah. Kan? Nak cerita pasal ibu tiri ni. Apa dia tadi tu? Ha, ni yang keempat lah termasuk ibu tiri kita ni. Yang keempat. Ibu ayah tiri pada ibu tiri. Ni cerita pasal Ali ni, Ahmad ni. Mana dia? Maka ibu tiri pun dia jadi apa ni? Dia jadi hubungan mahram juga. Tidak. Nah, mak teori betul. Nah, itu saja. Dalam jadi dalam bab perkahwinan ada empat. Ada empat mahram. Selalu orang tanya yang mana ni? Selalu orang tanya ni kadang-kadang apa tok dia? Tok belah history tu. Tok belah history. Nak salam ke tak? Nak salam ke tak? Itu satu. Tok belah, tok belah history. Satu lagi belah mana ni? Belah ni bab-bab teori ni. Ha, ni penting ni. Yang ni apabila syaratnya setubuh. Kalau kata ibu tiri ni maksudnya ayah kita ni kahwin dengan ayah, dia jadi pangkat ibu tiri ni apabila sudah berkahwin saja. Tapi melibatkan anak tiri syaratnya mesti kena bersama dulu dengan mak. Okay? Jadi mahram untuk anak selepas mana bersama ayah apa ayah tiri ni bersama dengan ibu baru jadi mahram. Kalau kata ibu tiri ni kita dengan ibu tiri, maka sekadar mana bernikah sudah menjadi mahram. Ha, tu panggil haram disebabkan nikah sahaja. Okay, nah? Jadi dalam bab pengharaman apa mahram ni bukan muhrim lah. Haram. Mahram. Kalau muhrim lain pula. Ha, semua Quran dah ceritakan di dalam ayat 22 dan juga ayat yang ke-23 surah An-Nisa. Kan? Begitu juga dalam faraid bab harta pusaka. Sama juga satu ayat Quran tu ceritakan oleh Allah Subhanahu. Selesai bab mahram. Kemudian ke apa kita? Sengah-sengah lah. Okey, tak apa. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang kelima di sini, perkara yang membatalkan wuduk, kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang terakhir, ialah menyentuh zakar dan juga menyentuh farash. Apa yang dimaksudkan zakar, apa yang dimaksudkan farash itu ialah tempat yang tidak tumbuhnya bulu baru batal. Ha, tempat yang tumbuhnya bulu maka tidak batal. Okey. Apa sentuh pula dengan batin. Apa yang kita bersentuhan antara dua tangan ni, ni namanya batin. Maka sentuh tepi-tepi ni, atas ni tak batal. Sentuh tu pula daripada adami. Sentuh daripada kemaluan tadi itu farash ataupun zakar melibatkan manusia. Sama ada sentuh kanak-kanak kecil ke, yang besar ke, yang diri sendiri ke, yang lain ke, tetap juga batal. Tak begitu juga yang orang hidup sentuh orang yang mati. Maka batal dah uduk, batal uduk orang yang hidup. Tapi orang yang mati tidak membatalkan uduk. Dan itu cara dia yang kelima sentuh zakar ataupun farash. Dengan apa ni? Dengan batin. Lain daripada batin ini tidak membatalkan uduk. Kan? Nah, itu sajalah dalam masuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dalam kitab-kitab yang lain ada sebut enam. Itu lagi apa dia?
Kita ni sebut empat ke lima? Lima tak? Yang keenam dah? Lima. Selesai insyaAllah. Jadi insyaAllah nanti panjang umur kita akan tengok pula tentang mandi wajib insyaAllah. Apa syarat mandi wajib? Adakah kita kena niat sahaja aku nak mandi wajib kerana Allah Ta'ala? Adakah kena sahaja aku niat untuk angkat mandi wajib? Ha, adakah kena sebut perkataan angkat tadi tu? Sebab ada khilaf. Bukan ada khilaf lah, ada orang timbulkan isu sebelum ni insyaAllah. Jadi sekadar itulah, panjang-panjang tak boleh jugalah. Lama-lama nanti insyaAllah kita bincang ni insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Panjang umur kita jumpa lagi insyaAllah. Kita baca doa maulid insyaAllah. Bentuk.